Bertemu kembali. Untuk video kali ini, saya akan terangkan berkenaan dengan reka bentuk RPA untuk mengautomasikan task ataupun tugasan yang saya terangkan tadi, iaitu task untuk praktikal yang pertama bagi automasi file dan juga folder. Jadi di sebelah kiri ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengautomasikan tugasan ini. Dan yang sebelah kanan ini adalah bagaimana saya meletakkan action-action yang bersesuaian untuk setiap langkah yang dinyatakan di sini. Jadi untuk langkah yang pertama, iaitu check file data.zip ada ataupun tidak di folder desktop. Jadi untuk tujuan itu, saya menggunakan actions file exist, yang mana saya akan memeriksa, okay, saya akan memeriksa file data.zip ini wujud ataupun tidak di dalam folder desktop. Dan hasil pemeriksaan itu akan disimpan di dalam variable file data. Jadi yang bermaksud sekiranya file data.zip ini ada, jadi file underscore data akan jadi true. Sekiranya ianya tiada, variable ini akan menjadi false. Jadi untuk yang seterusnya, langkah yang seterusnya adalah jika file ini tiada, file data.zip ini tiada, message no data file akan dipaparkan dengan cara message box. Jadi untuk tujuan itu, saya menggunakan actions dalam kategori default, iaitu if. Dan dia akan memeriksa variable ini, file data, is true ataupun false. Sekiranya ianya adalah false, action yang seterusnya di dalam kategori else, iaitu message no data file akan dipaparkan. Jadi saya menggunakan action message box di sini. Dan sekiranya ada, file data.zip ini ada di folder desktop, RPA akan memeriksa folder bertarikh hari ini ada ataupun tidak. Jadi ini adalah di dalam ruangan then. Untuk tujuan itu, saya menggunakan actions folder exist, yang juga di bawah kategori system activities. Jadi saya perlu memeriksa sama ada folder bertarikh hari ini ada ataupun tidak. Jadi untuk itu, saya bolehlah menggunakan satu fungsi di dalam UiPath Studio X, iaitu project notebooks. Jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana saya ingin memeriksa file bertarikh hari ini wujud ataupun tidak, memandangkan file bertarikh hari ini adalah dynamic, berbeza dari hari ke hari. Jadi saya perlu menggunakan satu fungsi dipanggil notebook. Sebagai contoh di sini, saya delete terlebih dahulu yang saya telah tentu set sebelum ini, dan katakanlah saya ingin memeriksa sama ada folder bertarikh hari ini ada ataupun tidak. Untuk itu, dalam folder desktop, saya perlu klik desktop dan saya perlu klik text di sini, dan saya perlu tambahkan slash untuk menunjukkan folder ini adalah subfolder kepada folder desktop. Dan untuk memeriksa tarikh hari ini, saya bolehlah menggunakan fungsi notebook. Dalam fungsi notebook ini terdapat pelbagai fungsi. Untuk tujuan kali ini, saya menggunakan fungsi date dan saya memilih today, yang mana today ini adalah merujuk kepada tarikh yang mana RPA ini dirunkan, dan ianya adalah dynamic, berubah dari hari ke hari. Jadi hasil pemeriksaan ini akan disimpan di variable bernama today folder.
Jadi sekiranya folder bertarikh pada hari ini sudah ada, today folder akan menjadi true. Sekiranya ianya masih tiada, today folder akan menjadi false. Jadi langkah seterusnya adalah seperti yang dilihat di sini, jika folder bertarikh hari ini itu tiada, hasilkan folder bertarikh hari ini di dalam folder desktop. Jadi untuk tujuan itu saya perlu memeriksa terlebih dahulu sama ada today folder ini true ataupun false. Sekiranya false bermakna folder pada hari ini tiada, jadi saya perlu create folder pada hari ini dengan menggunakan actions create folder. Dan saya bolehlah menggunakan folder path yang sama untuk menghasilkan folder yang bernama tarikh pada hari ini di dalam folder desktop. Dan langkah yang seterusnya adalah memindahkan fail data.zip daripada folder desktop ke folder bertarikh hari ini. Jadi untuk tujuan itu, saya meletakkan actions yang baru iaitu move fail. Yang mana fail daripada desktop itu fail data.zip daripada folder desktop ini akan dipindahkan ke folder yang baru yang kita baru hasilkan tadi, iaitu folder bertarikh pada hari ini. Ianya juga berada dalam folder desktop. Sebab itu untuk from saya pilih desktop/data.zip dan untuk to desktop/notes/date/today menunjukkan tarikh pada hari ini. Langkah yang seterusnya, setelah fail data.zip itu telah dipindahkan, saya akan unzipkan fail data.zip ini di dalam folder yang bertarikh pada hari ini. Jadi untuk tujuan itu, saya memilih action extract/unzip files dan saya memilih fail yang akan diextract adalah fail data.zip, yang mana fail data.zip ini telah berada di dalam folder yang bertarikh pada hari ini setelah ianya dipindahkan oleh action yang sebelumnya. Dan destination folder adalah folder bertarikh pada hari ini dan saya tidak tick extract to dedicated folder memandangkan saya ingin unzipkan kesemuanya terus di dalam folder bertarikh pada hari ini. Dan action yang terakhir adalah saya ingin delete file data.zip ini. Jadi untuk tujuan itu saya menggunakan action delete file. Yang mana saya memilih file data.zip yang sudah berada di dalam folder bertarikh pada hari ini untuk dibuang. Jadi ini adalah kesemua actions yang kita boleh gunakan untuk mengautomasikan task ini. Jadi untuk itu, mari kita lihat bagaimana RPA ini melakukan tugasan tersebut. Katakanlah file data.zip ini ada di dalam desktop dan saya klik run dan perhatikan bagaimana RPA ini melakukan proses pemindahan data, unzip dan kemudiannya delete file data.zip tersebut. Dan perhatikan bagaimana data.zip telah di pindahkan kepada folder yang bertarikh pada hari ini, iaitu folder 24/10, yang mana sebelum itu folder ini telah dihasilkan. Dan dapat dilihat di sini file data.zip tadi telah di-unzipkan dan terdapat 4 file action telah dihasilkan dan file data.zip itu telah di-delete. Jadi itu saja bagaimana saya mereka bentuk RPA untuk mengautomasikan pengurusan fail dan folder, iaitu praktikal pertama kita pada modul 5.